saudara-saudara, saya bereksperimen untuk menanam kapol yang biasanya di kebun-kebun. Saya ingin mencoba menanamnya di pot. Bagaimana nanti perkembangannya? Apakah lebih bagus atau sebaliknya? Ini hanya bereksperimen. Siapa tahu menanam kapol dalam pot ini bisa lebih baik daripada di kebun-kebun, karena ini dengan menggunakan media tanamnya yang biasa dipakai bunga. Nah, ini caranya menanam kapol atau kapulaga. Ini ada bibitnya dua batang setelah diambil dari kebun. Nah, sekarang saya mau eksperimen, mau ditanam di sini. Nanti hasilnya bagaimana? Mudah-mudahan hasilnya lebih bagus, menghasilkan bunga yang baik, menghasilkan buah yang banyak. Karena kapulaga ini lumayan lumayan mahal harga buahnya nanti. Per kilonya itu sampai 260.000, saudara-saudara. Makanya silahkan berkreasi dan berkreatif untuk bercocok tanam dengan menanam rempah-rempah ini. Karena kalau kita bisa sukses dengan menanam ini dengan menghasilkan buah yang banyak, itu bisa menguntungkan, pendapatan yang lumayan itu sampai 260.000 per kilonya gitu. Nah, ini saya eksperimen untuk menanam dalam pot. Siapa tahu, mudah-mudahan saja dengan ditanam di dalam pot ini tumbuh subur, berkembang baik, dan nanti tentu akan membutuhkan perawatan-perawatannya. Nah, untuk selanjutnya nanti akan saya beritahu lagi, akan dikabarkan lagi perkembangannya bagaimana. Eksperimen ini yang biasanya ditanam di kebun, sekarang saya eksperimen untuk ditanam di dalam pot. Nah, inilah cara menanamnya, begini aja. Jangan terlalu dalam, karena kalau terlalu dalam nanti akan mengeluarkan bunganya di sini, di sekitar ini, saudara-saudara. Nah, ini mudah-mudahan ini hasilnya memuaskan. Nah, inilah kalau sudah ditanam begini, ya udah tinggal paling siram dengan air sedikit, ya sudah, itu ditaruh aja gitu. Ya, rupanya demikian dulu dari kami, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya dan menjadi inspirasi bagi rekan-rekan, saudara-saudara, dan teman-teman semuanya. Inilah kreasi saya. Terima kasih.